Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, di depan saya ini adalah bawang putih dan bawang merah. Nah teman-teman, ternyata bawang merah dan bawang putih ini bukan saja manfaatnya hanya untuk dijadikan bumbu masakan dan dijadikan sebagai untuk budidaya tanamannya. Namun dari bawang merah dan bawang putih ini, dari kulit-kulit ari dari bawang merah dan bawang putih ini yang menjadi masalah sebagai sampah, bisa kita manfaatkan sebagai media tanaman yang sangat bermanfaat sekali. Nah teman-teman, seperti inilah contoh kulit bawang merah dan contoh juga kulit bawang putih. Nah seperti ini biasanya banyak pedagang-pedagang atau ibu-ibu rumah tangga yang membuang begitu saja kulit-kulit ari ini. Namun jika kita bisa memanfaatkan dan bisa kita olah, sangat banyak sekali ya manfaatnya dari kulit-kulit ari, bawang merah, dan bawang putih. Sebagai contoh, kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini bisa kita jadikan sebagai pupuk organik ya. Biasanya dijadikan sebagai untuk media tanaman, sebagai nutrisi untuk tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman sayuran, tanaman hias, atau yang berbagai yang lainnya ya teman-teman. Dan bahkan kulit bawang merah dan bawang putih ini bisa untuk kesehatan juga ya teman-teman. Setelah saya searching di Google, itu banyak sekali manfaatnya. Biasanya ya untuk mengobati dari alergi kulit, kemudian untuk kulit, biasanya kebanyakan untuk kulit-kulitnya, untuk dari kulit bawang merah dan bawang putih ini. Nah teman-teman, jika teman-teman banyak menemukan kulit-kulit bawang merah dan bawang putih ini, sangat disayangkan jika dibuang begitu saja. Nah inilah tips teman-teman untuk memanfaatkan kulit ari dari bawang merah dan bawang putih. Bisa kita jadikan berbagai macam yang bisa untuk bermanfaat untuk kita dan untuk lingkungan kita. Nah itu saja dari saya, tips memanfaatkan kulit bawang merah dan bawang putih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.